Kali ini kita mencoba sambung sisip tanaman jambu air. Jenis jambu air yang akan disisip adalah jambu kancing dengan jenis jambu air lain yang genjah berbuah. Peralatan yang dibutuhkan yaitu pisau, cutter atau silet untuk menyeset batang dan entres. Untuk menutup sisip entres, gunakan plastik es atau isolasi grafting. Alat seperti pisau, cutter atau silet harus bersih dan steril. Sebelum digunakan, bersihkan dahulu dengan alkohol atau hand sanitizer. Penutup entres yang kami gunakan di sini adalah isolasi grafting. Karena menurut kami selain praktis, juga mudah pemakaiannya. Setelah entres ditempelkan, kemudian tutup dengan plastik isolasi. Penutupan harus rapat, agar tidak masuk air yang menyebabkan pembusukan entres.